Anak-anak, hari ini kita tukar posisi tempat duduk ya. Ibu yang akan menentukan posisi kalian. Aduh, gawat. Jangan sampai Lenong yang duduk di kursi gue karena banyak banget coretan tip X tentang dia yang gue gak suka. Aduh, jangan sampai deh dia duduk sini. Aduh. Baik, Bu Guru. Iya, Bu. Oke, Bu. Aduh, lagian ngapain sih pakai pindah-pindah duduk segala? Oke, sekarang kita mulai ya. Lenong. Iya, Bu. Kamu pindah ke tempat duduknya Berti ya. Oke, Bu. Berti pindah ke tempatnya Lenong. Iya, Bu. Sekarang ya, Berti. Iya, Bu, iya, Bu. Aduh, bener-bener gawat banget nih. Hah, apa-apaan nih? Di meja kok banyak banget nama gue. Lenong jelek, Lenong jelek. Pasti nih kerjaannya si Berti nih. Aduh, semoga aja si Lenong gak nyadar deh. Anak-anak, sekarang kalian boleh istirahat. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Berti, kamu ngapain nulis-nulis nama aku di sini, ngejelek-jelekin aku pakai tip X lagi di meja? Oke, gue gak boleh panik. Gue harus jawab dengan tenang. Ayo, Berti, ayo, lo harus tenang. Ya elah, ya udah sih, biasa aja. Orang tinggal di amplas aja mejanya, ribet banget sih. Ih, si Berti bener-bener nyebelin banget. Awas ya, nanti gue bales perbuatan lu, Berti. Liatin aja. Nanti malam kita tahun baruan di rumah aku yuk. Ayo, tahun baruan di rumah kamu. Wah, asik banget tahun baruan di rumah kamu. Nanti aku bakalan bilang sama mama. Oke, kalau gitu aku bakalan beli kembang api sama petasan buat kita main. Ah, asik banget. Jam 11 malam kita kumpul di rumah aku ya. Dadah. Oke. Oke. Ye, asik banget mau tahun baruan nanti malam sama teman-teman. Malam tahun baru, malam tahun baru, masih bocil mau malam tahun baru, enggak ada, enggak boleh. Hah? Kenapa, Mama? Aku udah janji mau main sama teman-teman malam tahun baru. Kamu itu masih bocil, masa mau keluar malam-malam mau ngerayain malam tahun baru? Enggak ada. Enggak mau. Pokoknya aku mau malam tahun baru sama teman-teman. Pagi anak-anak. Males banget ya sama gurunya ini. Pasti dia sekarang cuma ngasih tugas ringkas terus diam aja main HP. Iya bestai, males banget sama gurunya ini. Anak-anak, hari ini kalian ringkas ya buku paket dari bab 2 sampai bab 3. Nanti dikumpulin ke ibu ya. Selamat bekerja anak-anak. Tuh kan benar. Ya udahlah bestai, kita sebagai murid kan gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya selesai juga meringkasnya. Is, gurunya main HP terus. Bu, tugas saya udah selesai. Oh, udah selesai ya? Susah aku nyalin ke buku catatan, malah cuma dikasih tanda tangan doang. Niat ngajar gak sih gurunya ini? Sari, kenapa kamu tidak duduk? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya kenapa aku tidak duduk? Dasar guru karpet! Berani ya kamu sama saya? Keluar kamu dari kelas saya! Bukan keluar dari kelas lagi, Bu. Saya keluar dari sekolah ini.